Buya Yahya menjawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Riri dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buya, ada yang ingin saya tanyakan. Halal atau haram kopi yang dari kotoran hewan seperti kopi luwak dan sebagainya? Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Kalau kopi dari kotoran hewan itu haram. Nah ini kalau kopi kotoran hewan dibikin kopi. Kotoran kambing digoreng jadi kopi itu haram. Itu kotoran kambing. Dan itu hasilnya sama, mirip itu. Coba aja. Hasilnya sama. Kalau kopi luwak itu prosesnya itu, prosesnya aja. Sebab luwak itu makan kopi. Tapi pencernaannya itu tidak menghancurkan kopi, kemudian kopinya keluar. Setelah keluar, maka kopi itu masih utuh. Namanya mutan najis, terkena najis, nanti perlu dicucikan dengan cara yang benar. Kalau sudah seperti itu, maka ya sama boleh. Jangankan kopi luwak, kalau memang pencernaan Anda tidak melembutkan kopi, Anda boleh makan kopi, setelah keluar Anda goreng. Nah itu. Hah? Jadi kalau kopi luwak itu prosesnya saja. Karena apa? Menurut penyelidikan, karena luwak itu paling pintar memilih kopi yang sudah pas mateng. Jadi dia makan, kemudian dimakan, kemudian dibuang, itu dicuci, dibersihkan lagi. Cara mencucikannya adalah seperti mencucikan sesuatu yang terkena najis dengan air yang suci dan mencucikan. Setelah itu suci, digoreng, maka luwak. Kalau luwak masih, tapi kalau kopi kucing yang bermasalah nanti pencernaannya benar, akhirnya keluar jadi kotoran kucing mau digoreng. Kamu yang makan nanti, yang minum. Jadi kopi luwak adalah asalkan cuci dengan benar, maka hukumnya adalah halal. Allahu a'lam bishawab.